Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi sudi singgah ke channel Amir Jamil Channel. Selamat berbuka puasa semua guys. Okey, kali ini aku nak makan ayam satu ekor guys. Ha, nampak. Kau tengok. Memang besar guys. Besar gila tengok. Wow. Dan aku ada air green tea. Ha, kau tengok. Aku dah agak dah guys. Okey, aku minum dulu guys. Ha, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lega. Ayam ni aku beli dekat Bazar Ramadan lah. Kau tengok guys, dia punya besar. Nampak? Ha, memang besar guys. Ha, kan? Besar kan? Besar daripada kepala aku. Selain tu, diorang pun ada bagi sos dia lah. Dia punya sambal sos. Aku dah letak dekat mangkuk ni. Sambal mengahkan masa. Aku pun dah lapar. Okay, kita makan bahagian ni dulu. Bahagian dia punya kepak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia punya sos. So kita cecah dengan dia punya sos lagi. Yep. Sedap juga dia punya rasa ni kan. Terasa dia punya rempah ayam ni. Dan kalau cakap lembut sangat tu, ayam ni dia tengah-tengah lah orang cakap lah. Dia tak terlalu lembut sangat. Tapi boleh makan lah. Boleh makan. Tapi ini mungkin sebab dia dah sejuk kan. Mungkin kalau korang baru beli, dia masih panas. Masih lembut dengan elok lah orang cakap lah. Kan kita puasa kan. Kita kena beli awal-awal juga lah kan. Sebab ayam ni memang cepat habis guys. Aku dipahamkan memang cepat habis lah. Laku keras lah orang cakap lah. So kita kena booking awal-awal. Kita ambil pun awal juga kan. Dalam pukul 2-3 macam tu kita dah ambil dah. Jadi kalau dah jam macam ni, memang sejuk lah kan. Alah biasalah, kalau ayam kalau dah sejuk memang dia ada keras sikit lah orang cakap. Betul tak? Tapi sedap. Memang sedap. Dia punya rasa ni memang sedap. Dia tak terlalu keras lah orang cakap. Boleh lah, boleh makan.
Tapi lebih bagus kalau korang beli, korang balik rumah, sebelum korang makan, korang panaskan dulu. Biar dia panas sikit lah. Nah, jadi panas lagi sedap orang cakap lah. Okay guys, kita ambil ni dia punya bahagian. Ni bahagian paha. Okay. Nampak. Bismillah. Bagi apa ha? Bismillah. Aku nak ambil sikit lagi lah. Aku sebenarnya makan memang tak habis lah. Tapi itulah, sebenarnya aku tadi nak makan separuh je lah. Tapi sedap sangat. Betulah, ambil sikit lagi lah. Okay. Ambil sikit lagi guys. Besar ni guys. Kalau seorang makan ni memang kenyang gila lah. Syukur Alhamdulillah. Okay guys, cukuplah sampai sini saja aku makan. Aku makan setengah saja. Setengah ni pun banyak guys. Kenyang dah. Sebenarnya dah kenyang dah. Kalau ikutkan hati dapat je aku habiskan satu ekor ni. Tapi memandangkan aku kan sekarang ni tengah diet kan. Jadi kena makan setengah je lah. Ni nanti aku makan. Ni boleh simpan untuk makan sahur. Boleh simpan makan sahur kan? Betul tak? Cukuplah sampai sini saja video makan aku. Terima kasih menonton dari awal sampai habis. Kepada yang belum lagi subscribe channel Amir Jamil Channel, kita minta korang tolong support sikit. Tolong subscribe, like and comment sekali ya. Tekan button lonceng tu sekali ya. Supaya korang tak tertinggal notifikasi daripada Amir Jamil Channel. So guys, berjumpa ke next video Amir Jamil Channel. Selamat berpuasa kepada semua kaum muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.